HMI Jambi laporkan oknum polisi yang melakukan tindakan represif beberapa masa aksi saat demo di gedung DPRD Merangin. Saat menolak pengesahan pembelian mobil dinas wakil bupati dan wakil DPRD. Selasa siang, HMI Cabang Jambi melaporkan oknum polisi yang memukul beberapa masa aksi saat demo di kantor DPRD Merangin pada beberapa hari lalu. Laporan tersebut disampaikan ke Propam Polda Jambi. Laporan organisasi mahasiswa tercantum pada nomor laporan .2/STPA/23/10/Romawi/2021/Yanduan. Setelah melaporkan di SPKT Polda Jambi, mahasiswa tersebut langsung diarahkan untuk dimintai keterangan dari Propam Polda Jambi. Koordinator Batko HMI Jambi Nanda Herlambang mengatakan, sangat menyayangkan aksi represif aparat tersebut dan 7 orang kader HMI turut diamankan polisi. Atas pelaporan itu, kader HMI juga turut menyerahkan barang bukti berupa video aksi pemukulan mahasiswa tersebut. Kita secara seimpun, maka hari ini kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Jambi melaporkan tindakan yang di luar kewajaran. Kita terlagi akan di BAP oleh pihak berwajib terkait dengan laporan yang kita sampaikan. Pastinya kita ingin bagaimana proses apart yang melakukan tindakan secara represif ini ditindaklanjuti. Diberitakan sebelumnya puluhan masa kader HMI Bangko menggelar aksi demo di gedung DPRD Merangin untuk menolak pengesahan pembelian mobil dinas wakil bupati dan wakil DPRD Merangin. Saat unjuk rasa tersebut, polisi turut mengamankan 7 mahasiswa karena dinilai demo telah melewati batas waktu. Dimas Anjaya, Cek TV, Ngabar,